berangkat dulu ya Pak. Mau berangkat kemana Bu? Mau berangkat ke grup BNC Pak. BNC apa? BNC itu perkumpulan ibu hamil, grup antenatal care. Untuk perkumpulannya di mana Bu tempatnya? Perkumpulannya di Posyandu RW 5, di kampung situ lho Pak, di sana lho Pak. Oh, ya wis barangkali Bu nanti mau berangkat, hati-hati ya Bu. Iya Pak. Saya ikut berangkat dulu ya Pak. Ya, hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ibu Yeni dari RW 4 Saditan Brebes. Alhamdulillah pertemuan dari perkumpulan GANC, dari grup GANC atau grup antenatal care di Posyandu RW 5 Saditan Brebes, alhamdulillah banyak pengalaman menarik, senang, bahagia, bisa berkenalan dengan semua ibu-ibu hamil dari berbagai RW, terus bisa mengungkapkan berbagai pengalaman dari ibu-ibu satu ke ibu-ibu hamil yang lainnya. Pokoknya senanglah bisa berkumpul, bisa bersilaturahmi. Semoga kedepannya bisa pada semuanya sehat. Kumpulan GNC lagi di RW 5 Saditan. Oh, kemarin yang dulu itu kumpulan di sana. Itu dapatnya apa di sana? Informasi apa? Ya, alhamdulillah bermanfaat Pak, terus bisa bersilaturahmi lagi juga sama ibu-ibu hamil, terus ibu juga kehamilan kelima ini bisa lebih berhati-hati lagi. Soalnya kan pengalamannya dulu-dulu sih Pak. Oh. Banyak guguran, jadi ini banyak bidannya bisa memberi masukan ke ibu juga. Ya udah, nanti barangkali nanti berangkat ibu nanti dilanjutkan informasi apa yang ada di sana nanti di perkumpulan ibu, nanti laporan sama bapak kalau sudah dapat informasi. Jadi bapak nggak nanya terus sama ibu. Iya Pak. Udah, ini tehnya, makasih ya Bu. Iya Pak. Dan ibu berangkat dulu ya, nanti keburu udah mulai sih acaranya. Ya. Berangkat dulu ya. Yuk. Besok berangkat dulu ya. Ibu mau berangkat dulu ya, jangan rewel ya. Pak, ibu berangkat dulu Pak. Ya, hati-hati Bu. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu semua.
selamat datang kembali semuanya di acara GANC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Puspa Rahmatika dari RT 4 RW 4 Saditan Brebes. Umur saya 34 tahun. Saya mengikuti pertemuan kedua ini di GANC sangat senang. Satu, untuk silaturahmi, kedua bisa mengenal teman-teman, ketiganya banyak pengalaman lagi yang terbaru dari banyak ilmu dari Bu Bidan, terutama dari tanda-tanda bahaya kehamilan juga. Dan untuk pertemuan selanjutnya akan lebih dibahas lagi. Kayaknya nggak bisa, tapi insya Allah nanti kalau jam istirahat nanti saya nyusul. Barangkali bisa ya. Soalnya harus ada suami yang bisa ngerti ini sih. Yang penting nggak apa-apa, yang penting bermanfaat seperti biasa. Yang penting kalau ada informasi dari sana ya, yang penting dilaporkan sama bapak biar nggak jadi terjadi kekeliruan gitu. Ibu, pamit dulu berangkat ya, Pak ya? Mau pamit dulu? Iya. Hati-hati, Ibu. Selamat tinggal, Pak. Tapi ini aku kondisi pada sakit sih. Ini kan enggak.
Ini masih bisa muter. Iya. Masih bisa muter. Nanti ya Pak, jadi Bapak ya harus tahu nanti tasnya yang mau dibawa yang mana, ya. Harus tahu. Jadi kalau misalkan Ibu sudah mules-mules apa-apa, jadi Bapak tinggal ngambil langsung dicangkin, langsung dibawa, ya. Biar tidak bingung. Disiapkan juga persiapan yang lain, perlengkapan mandi segala sudah masuk ke tas. Satu tas ya Bu, ini komplit ya, satu tas. Ya. Ingatkan Ibu juga barangkali menyiapkan bareng-bareng, barangkali ada yang ketinggalan, ada yang kelupaan. Oke. Untuk perhiasan enggak usah ya Bu ya. Apanya? Untuk perhiasan enggak usah. Nah, disimpan ya sebentar. Pas melahirkan barangkali dilepas. Duit aja duit ya. Uang. Uang ya, dana ya. Salah siap. Ya, yang jelas itu ya berarti yang dipersiapkan dari mulai dari baju ya, yang harus ini terbuka. Terus yang lain, yang pasti uang transport yang pertama gitu. Ya, terus kira-kira nanti kalau sudah mules, sudah ini mau kesananya transportasinya mau pakai apa? Ya, kemungkinan pakai mobil Bu. Pakai mobil Bu. Pakai mobil, mobilnya siapa yang bisa dihubungi? Ya. Calon pendonor darahnya juga siapa? Ya, harus siap. Disiapkan dari sekarang. Insya Allah siap Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yeni Puspa Ramatika. Alamat saya RT 4 RW 4 Saditan Brebes. Di alhamdulillah di pertemuan yang ketiga ini merasa senang bahagia bisa bertemu dengan Bu Bidan, teman-teman dan ibu hamil yang lainnya, atau apalagi bisa didampingi dengan anak saya juga suami, merasa senang dan semangat juga bahagia. Di pertemuan ketiga ini membahas tentang mempersiapkan persalinan pas melahirkan nanti. Bu Bidan membawakan banyak materi yang masuk, banyak ilmu juga. Terima kasih Bu Bidan dan juga teman-teman yang lainnya sudah banyak masukannya. Alhamdulillah, semoga semuanya sehat, semuanya lancar, dan bisa bertemu lagi di pertemuan yang keempat berikutnya. Terima kasih. Bapak jadi ngatur Ibu ke pertemuan gengsi? Jadi Bu, kan tadi malam kita udah ngobrol-ngobrol. Juga bapaknya udah izin dari kantor. Jadi jadilah bapaknya siap ini. Udah pakai baju udah rapi. Sudah. Nanti tetap ya nemenin Ibu ya? Ya, nemenin sama itu, sama anak nanti diajak sekalian nanti. Yusufnya ikut tetangga? Ikut. Oh, ya, udah wis, Bapak itu mau rapikan rambut, siap, nanti siap-siap berangkat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari teman-teman ibu hamil semuanya. Terima kasih atas ilmu yang bermanfaat yang dikasihkan kepada kita semua ya Bu. Terus dengan silaturahmi kita banyak ilmu yang bermanfaat masuk ke teman-teman juga. Terus saya mohon minta maaf sebesar-besarnya barangkali ada perilaku atau perkataan yang salah kepada Bu Bidan sama teman-teman yang lain. Saya mohon maaf juga dari teman-teman lain juga meminta maaf barangkali ada kesalahan atau yang lain. Dan semoga kita bisa bertemu di luar atau apa, tetap silaturahmi, tetap dijaga. Nggih, matur nuwun, itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pertemuan GANC yang keempat ini telah berjalan dengan lancar. Dan ibu-ibu hamilnya juga sangat berantusias sekali. Semoga untuk ibu-ibu hamilnya dapat diberi kemudahan, kelancaran, dan dapat menyampaikan ilmu yang telah diberikan dari pertemuan GANC pertama sampai yang keempat kepada ibu hamil yang lain, kepada keluarga, kepada suaminya, atau kepada perempuan-perempuan yang lainnya. Terima kasih. GANC Kelurahan Brebes, oke, mantap, luar biasa. Saya mendapat cinta dan dukungan dari kelompok yang membuat saya sehat, bayi saya sehat, dan persalinan saya aman. Meridhoi dan memberkahi. Amin. Baca.